Persebaya untuk melakukan umpanan kepada Kaital, kepada menghasilkan satu drop yang dilakukan oleh Merong Api betul-betul di hadapan gawang. Perhatikan sekali lagi di sini, 1, 2, 3 langkah yang diambil oleh Zulusri dan kemudian umpanan yang dilakukan. Yang kepada sedikit adjustment yang terpaksa dilakukan oleh Haikal Jamil, itu tidak menjadi masalah kepada Basar dari saya kira jenis yang hasil dari teman ini sekali itu akan kelebihan yang mampu beliau menangkupkan bola sekitar tadi sangat baik, sangat patah dan fokus kepada sejak servis dan mungkin memang diterikinya dan dikaji dengan baik oleh Zulus. Semasa ketiga Merong Api lalu servisnya mengucar-ucarkan untuk pelatihan. Kali ini kejam masuk semula, tak sempat untuk Merong Api nak mengkrai. Sasaran 7 kaki dihulurkan oleh Zulus ni. Sekarang sebenarnya menemukan untuk mencari sasaran cukup, tapi tidak cukup oleh Ibu Husni. Terus masuk ke gagang langkah. Bersama
keputusan dari penjaga garisan memberikannya mata dalam riset pertama dari Zarif. Saya kira lambungan dari Haikal yang pada ketika ini pada set ini sangat konsisten kepada Zarif, yang kira unik lakukan satu lorongan yang suka ke kaki kiri wakil kembali. Kali lagi es yang kedua Zarif Marikan disasarkan ke bahagian kaki kiri Ronaldi. Sudah bila untuk membina keyakinannya dengan Haikal dan juga Zarif ini, saya tidak nafikan memang ada satu chemistry yang baik dari segi lakonan yang boleh Zarif lakukan sejak sepertinya yang baik di sudut sasarannya. Lepas 3 servis dari Zarif memberikan mata untuk keluar final, dan ini akan memberikan mereka kelebihan. Melainkan jika Ronaldo Nonokai mampu untuk melakukan sesuatu. Ronaldo juga sebenarnya dia mempunyai kelebihan bukan saja sasaran satu, tetapi yang kita lihat di awal set tadi ada juga drop yang mampu mencari kaki dan tidak awal. Diharapkan konsisten yang ada pada Ronaldo bantuan ataupun semangat yang dibutuhkan oleh kami dan juga Ronaldo dan kuat membantu beliau di barisan awal harapan untuk dapat yang mampu. Mencari sasaran tiga, skor yang agak lebih diakomkan oleh Zarif. Itu yang saya katakan, Ronaldo punya pengalaman yang tinggi di peringkat antara bangsa, tetapi pemain seperti kami dan juga anak-anak itu terus membantu Ronaldo dalam setiap mata agar dia mempunyai satu peluang untuk mencari mata dan sebagainya. Di kedau umpan yang dilakukan oleh Zulusni Basri lepas keluar untuk bola final nampak mantap. Sekali ini mereka memenangkan langkah terus mengejar. Mereka seharusnya terus menjelaskan untuk melakukan kejaman, jangan takut kepada tantangan yang akan cukup dan kita sekarang mungkin lagi jemur itu boleh dari ruang kosong atau buat bola terjuas kuat melalui terkenal badan tiga servis juga tiga ada untuk kelakar dari Renat Pina Nokrai seimbang untuk kedudukan 6 sama. Tim dari Nokrai sangat konsisten dan pada waktu yang datang ini, dan saya kira Haikal perlu lebih fokus bersedia dalam keadaan menghadapi dari bola tamu dari Nokrai. Touch out dari Haikal Jamil. Jatuh dari Haikal untuk menyentuh badan. Ada kelebihan buat saya tengok keadaan ini dan ada boleh lakukan satu presi yang baru, tetapi presi itu juga atas dari Zarif. Dia mengharapkan bola kepada Dorfami. Kelantan pula yang memimpin perlawanan. Drop yang akan dicapai oleh Fahmi.
satu tindakan yang tidak dari Zahrikan yang saya kira sebenarnya dari palingan dari Haikal itu tidak sampai. Dan sehat itu pagi boleh membaca gerakan lapangan yang tidak sampai dan bahkan Zahrik melakukan satu jet yang cukup tujuh. Lagi drop Wahar Azul Husni Basri. Jadi ini ketemunya ada dua tekong yang baik dalam lawan ini. Dan kalau kita lihat memang ada drop ini suka berjaga pada dulu. Walau bagaimanapun dia saya katakan pada awal dulu ini menjadi kelebihan dari segi variasi servis dan aktif kiri terutama yang kami dan juga Zulusi sehari ini tersedia setiap masa dalam situasi yang saya kira berbuat apa namun saya begini jatuh ke arah ini kemudian time out kita berapa untuk mereka menghargu interseries sedang dimiliki oleh Renat Bina Mekar. Saya salah dan saya berpikir Luko 118 21-11 Luko Guli masih di pelangkat kumpulan dari sudut yang akan menjadi kegemaran yang buat itu di sasaran satu biasanya satu dan ketujuh adalah satu sasaran yang suka untuk disasarkan oleh tekong dan juga kalau penyelitian suka untuk di tingkat sebelum lepas atau untuk makinan tanpa memang mencapai sedikit dan langkah yang saya nampak memang agresif tadi maka jadi menyakit menjadi boleh jadilah gunakan daripada Fazil Asri juga dari Zarif sasaran satu tetapi jauh di sebelah kanan. Ke-11 dikelakkan dikelakkan yang pula dikelakkan kemampuan dari STL musim ini sebenarnya nanti ada fokus Wahar ini berkuat-kuat berkandas di jaring dari Zalif Marikan. Apakah ini disebabkan lambungan bola atau bagaimana itu? Ada satu bayangan dan ada yang sangat
cuba mencari sasaran satu atau arah dari kami. Pada saya lebih baik untuk memasuknya untuk memberi kesiapan kepada pemain dalam ini yang diperkatakan tadi, sasaran tujuh jika ianya tepat, itulah jawapannya. Sasaran tujuh saya kira memang antara kategori pemain yang seharusnya lebih fokus dan memastikan kemenangan daripada Cairo. Cairo ataupun nanti kemenangan tadi yang saya kira untuk ke arah kiri. Kita bersedia untuk Rusli. Barulah kita dapat melihat ada ucapan yang dapat dilakukan. Sekeluk ini lebih terarah kepada servis dari tekot. Tugas sekeluk dihata untuk terlantar di depan. Satu lagi mata dari Rafael Rakat tidak akan try. Ini yang saya katakan dalam tadi di bukan sasaran hujung, tapi efek kini agresif terkena net. Itu yang memberikan kesukaran terhadap kejalan dan kebaikan terus fokus kepada bahagian terhadap ini. Kerana efek kini dari memang try juga sangat bahaya, bukan saja ke arah sasaran satu tetapi sasaran dua, tiga dan tiga dua tepat pada mana. Tuan rumah berlangsung di sebelah tuan nanti. Saya kira perhatian saya tidak sampai menyebabkan terpaksa cari untuk mencari kiri-kiri apa menyebabkan bola terkeluar dan cukup kepada Zani untuk memasukkan bola tadi yang terawak. Sebas kira satu poin yang sangat baik dari Haikal. Kita lihat Haikal yang cukup poin badan dan hebat
perlu lebih betul pada blocking badan. Kerana banyak blocking yang badan sebelum ini yang terhadapi gagal sebenarnya untuk mencari ruang kosong di pas-pas. Lima di antara dua pemain Rosman juga patrol, tapi seperti mana yang anda perkatakan pun dibatalkan. Kau ada mata tu berata pasal itu juga jari kena dibatalkan. Itulah kelas 12 masuk dibiarkan oleh Haikal. Bukan kali pertama yang tekan bola tepat Haikal Jamil. Saya kira memang fresh dengan Mishnah duduk untuk kelapinan terus mengejar umpanan tinggi dalam dan menokai yang tidak berpas lagi dengan keputusan kaptennya untuk membiarkan bola itu memang jelas sekali dalam itu. Dia perhatikan kepada reaksi dari menokai. Dia meminta time out. Dia sendiri meminta time out. Dia boleh mengambil dia boleh mengambil bola itu sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh bola itu. Menekan
juga ke pojok. Aksi di set yang pertama. Lapinan sudah menggiatkan usaha mereka untuk mengejar kedudukan Kelantan. Untuk drop yang perlu dilakukan. Dan Zarif. Masih direkatkan seketika. Untuk memberikan ruang kepada Patrol. Perlu bertahan dengan servis dari warna pinamakra untuk juga mengangkat kedudukan. Zulusni Basri tidak dapat dikesimpulkan apun servis daripada Nano Kray. Dia memiliki kemudian variasi dan juga kemudian arah. Dia tidak tertumpu hanya kepada satu arah saja. Juga kerana dari Khairah TV dengan palingannya yang membolehkan Anak Kray melakukan servis-servis yang diinginkan. Kali ini dia berkali kepada Kaital untuk mati yang ke-20. Set point bagi Kelantan. Yang banyak membantu pada saat itu untuk melakukan variasi.